الصلاة على النبي والسلام على الرسول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Para sahabat Habib Hud, mari kita niat membuka sedikit daripada syarah Sahibul Ratib Qutbul Irsyad wal Ghalibat Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita kaji dengan waktu yang singkat, kultum 7 menit, mudah-mudahan bermanfaat. Satu zikir, dua zikir sampai akhir Ratibul Haddad kita akan kaji sedikit demi sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Kita pasang niat dengan baik. Pertama-tama sebelum membaca ratib, kita mengirimkan Fatihah kepada sahibul ratib, terutama dari Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabat dan istri dan keturunan dan duriyah, langsung Sayyidina Muhajir dan Allah Muhammad bin Isa, Sayyidina Faqih Al-Mugaddam, Sayyidina Abdurrahman Segaf, Qutbul Irsyad wal Bilad, keluarganya, orang tuanya, anak istrinya, turunannya, kakek-kakeknya, salaf-salafnya, dan orang-orang tua kita. Itulah biasa di dalam pembukaan membaca niat ratib Al-Haddad. Masukkan niat-niat kita. Niat-niat kita mengikuti apa-apa yang mereka, ulama-ulama, kakek-kakek, bapak-bapak kita, niat-niatnya masing-masing. Minta husnul khatimah, di dalam minta panjang umur dalam ta'atillah, minta urusan-urusan rezeki, minta urusan-urusan dunia, dan lain-lain. Jauhkan daripada bala, kita minta isti'adah, minta perlindungan dari segala penyakit, dari segala sihir, guna-guna, mata, jin, iblis, dan lain-lain. Itu juga dimasukkan di awal permintaan niat membaca Ratib Al-Haddad, karena banyak sekali faedahnya, macam-macam dari kumpulan-kumpulan hadis-hadis Rasulullah di dalamnya. Diibaratkan obat kapsul itu diracik dengan beberapa obat, tiga jenis obat diracik menjadi satu kapsul. Nah, begitu juga ratib. Ratib itu ada racikan-racikan dari kumpulan zikir-zikir yang bersumber dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdullah bin Haddad membuka dengan ayat kursi. Ayat kursi yang paling mulia di dalam Al-Qur'an, satu ayat adalah ayat kursi. A'zam ayat fil Qur'an ayatul kursi. Nabi berkata yang paling mulia, ayat yang paling mulia di dalam Al-Qur'an adalah ayat kursi, turun dari tahtal arsy. Ayat tersebut turun dari bawahnya arsy, yang malah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di situ disebutkan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ya. Di dalamnya faedah banyak sekali. Kelebihan-kelebihannya menjauhkan daripada godaan syaitan, menjauhkan daripada sihir, menjauhkan daripada segala kejahatan-kejahatan orang. Ayat kursi tidak ada lagi bandingannya. Dibaca di waktu mau tidur, dibaca di dalam waktu dalam keadaan pagi dan sore. Dan ayat kursi ini banyak sekali diulang-ulang sampai perpuluhan, ratusan, dan bahkan ulama-ulama membacanya dengan banyak sekali. Nah, ini ayat kursi, kita kaji di dalamnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Banyak asmaul husna di dalamnya. Banyak apa-apa keajaiban, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhu sinatun wala naum. Sifat-sifat Allah tidak ada rasa ngantuknya dan tidurnya, berlainan dengan manusia yang dituhankan, na'udzubillah. Malaikat yang dituhankan, patung yang dituhankan, na'udzubillah. Kita mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'khudhu sinatun wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah yang menjaga, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki, yang mengatur dunia sama langit dan bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Dialah yang memberikan pertolongan, bantuan, syafaat, ya, dengan dasar ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala-galanya. Kita diberikan pertolongan, diberikan bantuan semua makhluk, makan, rezeki, ajal, jodoh, dan lain-lain. Yashfa'u man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi, sesuai dengan kehendaknya, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Begitu luas kursi singgasananya Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita bayangkan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis istawa. Allah Subhanahu wa taala berada di singgasananya yang luas, yang tidak kita bisa bayangkan. Nah,
Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wala ya'uduhu hifdhuhuma. Tidak ada yang bisa mengetahui, tidak ada yang bisa menjaga segala sesuatu. Penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Allahu hafizun 'alaihim. Allah lah yang menjaga semua ini makhluk, semua ciptaannya. Ya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Dan dialah yang maha luhur dan yang maha agung. Nah, mudah-mudahan kita bisa baca ayat kursi di rumah kita. Faedahnya, kalau kita masuk di antara anjuran adalah kita masuk ke rumah membaca ayat kursi. Karena syaitan pun berkata kepada Abu Hurairah di dalam hadis Bukhari, kalau engkau mau masuk ke rumahmu, engkau baca ayat kursi. Syaitan tidak akan mengganggumu dan syaitan tidak akan masuk ke dalam rumahmu. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sihir, dari orang jahat, dari telu, dari guna-guna, dari orang-orang colong, orang maling, dari kebakaran dan lain-lain. Itu zikir yang pertama, ayat kursi. Nah, sebagian ulama mengambil dari alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, 6 ayat dari awal surat Al-Baqarah. Seperti Ratibul Aidrus, Ratibul Aidrus dari awal, dari bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Karena ini 6 ayat awal surat Al-Baqarah dari ayat-ayat yang mulia. Juga ayat-ayat tersebut dirangkum di ayat 33 dari awalnya. Lalu baca satu ayat juga dari surat Al-Baqarah, wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illallahur rahmanur. Ini ayat tauhid, ayat keesaan Allah, yang mana betul-betul seseorang mengakui keesaannya Allah, wa ilahukum, dan Tuhan kalian, ilahun, Tuhan yang maha esa, wahid, la ilaha illallahur rahmanur rahim, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha pengasih dan maha penyayang. Ini juga di dalam Jami'us Shaghir Imam Suyuti berkata, ini ayat turun dari tahtal arsy. Apa bedanya tahtal arsy? Sering kita tahu ayat-ayat suci Al-Quran turun dari lauhul mahfud, dari Baitul Ma'mur, ya, dari Baitul Ma'mur, yang mana itu ayat. Tapi ini ada sebagian ayat, contohnya inna a'tainakal kautsar, turun dari arsy. Qulillahumma malikal mulki, turun dari arsy. Ayat kursi, turun dari arsy. Alhamdulillah rabbil alamin, ada ayat-ayat yang mulia, ya, di antaranya wa ilahukum ilahun wahid. Baru kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Selingannya juga ada, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini ayat mahal, ayat yang mana sahabat-sahabat mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta supaya Allah ringankan dia dari ayat yang disebut di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sehakikat-hakikatnya takwa. Berat bagi sahabat. Lillahi ma fis samawati wa fil ardhi, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apa-apa yang engkau tampakkan perbuatan-perbuatanmu, atau engkau sembunyikan amal-amal burukmu di hatimu, Allah melihatnya. Waduh, bagaimana kita? Yuhasibkum bihillah, diperhitungkan oleh Allah, dicatat oleh Allah, dinilai oleh Allah. Maka sahabat meminta kepada Allah, meminta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keringanan. Amanar rasulu. Turun ini ayat, 3 ayat di akhir surat Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala alqaumil kafirin. Kalau kita perincikan dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bagi Allah memiliki segala apa-apa yang di bumi dan di langit. Wa in tubdu ma fi anfusikum, apabila engkau tampakkan apa-apa yang di dalam dirimu, au tukhfuhu, atau engkau sembunyikan niat-niat baik atau niat buruk, yuhasibkum bihillah, akan dihisab oleh Allah, akan dinilai oleh Allah, akan dihitung oleh Allah SWT. Yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha, Allah mengampuni dengan kehendaknya orang-orang yang dikehendaki. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, Allah mengazab kepada orang-orang yang dikehendaki.
orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang Yahud, orang-orang Nasrani, mereka tetap dalam kebangkangan mereka di dalam tidak mengakui ke Allah Tuhannya, maka diazab oleh Allah. Yu'adzibu man yasha. Lillahi ma fis samawati wa fil ardi, tubdu ma fi anfusikum wa tufu hasibukum illah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini ayat mahal, ayat tauhid, ayat di dalam bab qadirun. Allah Maha Kuasa dengan segalanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah dengan segala sesuatunya mampu kuasa. Dan mudah-mudahan kita lanjutkan nanti di dalam amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Wallahu a'lam wa ilmu atam wala ilma lana illa ma 'allama ahkam. Bisirri asrarul Fatihah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa rahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitan. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asar. Hasbunallahu ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Sallallahu 'ala Muhammadin wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wa 'afu minkum wa assalamu 'alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.